Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Atibum Budongkel. Ya, pada hari kali ini saya coba berburu lagi, Mas Bro. Mencari bahan-bahan bonsai lagi. Ya, kemungkinan berburuan saya hari kali ini bahan bonsai serut. Oke, Mas Bro. Seperti apa perburuan saya hari kali ini? Ikuti terus Atibum Budongkel. Oke, Mas Bro. Ya, rupanya itu ada bahan bonsai serut. Ya, ini daun-daun bahan bonsai serut. Kan saya coba cek bonggolnya, Mas Bro. Kalau bermotif akan saya ambil. Wah, seperti ini, Mas Bro. Sangat jumbo sekali. Ya, bonggol bahan bonsai serut. Karakternya, Mas Bro, sangat tua sekali ya. Ya, ini ada yang kecil. Tapi gak bermotif, Mas Bro. Bekas akar ya. Bisa dipotong orang mungkin. Mas Bro, akan saya coba cari yang lain. Rupanya ada lagi, Mas Bro. Di dalam itu. Ya, ini sudah kelihatan daun-daun bahan tersebut. Ternyata batangnya jumbo sekali, Mas Bro. Ya, seperti ini batang bahan bonsai serut. Karena waktunya sudah sore, Mas Bro, gak ambil yang jumbo-jumbo seperti ini ya. Kan saya coba cek lihat atasnya apakah ada. Itu rupanya di sana ada lagi, Mas Bro. Kan saya coba naik ke atas apakah bermotif ya. Oke, Mas Bro. Ya, ini sudah kelihatan daun bahan bonsai serutnya yang di atas itu tadi. Ya, ini belum kelihatan motif-motifnya, Mas Bro. Oke, akan saya coba bersihkan seperti apa motif bahan bonsai serut ini. Oke, Mas Bro. Oke, Mas Bro, ya sudah kelihatan seperti ini. Ternyata lumayan besar nih, Mas Bro. Ya, biarpun kelihatan kecil-kecil ini, tapi bonggolnya lumayan besar, Mas Bro. Oke, Mas Bro, langsung aja saya akan dongkel biar kelihatan motif-motifnya, Mas Bro ya. Oke. Tak pakai lama, langsung aja saya akan proses pendongkelan. Ternyata sangat-sangat jumbo sekali. Motifnya sangat istimewa. Kalau sahabat bonsai ingin tahu lebih dekat seperti apa, setelah saya gali, kita coba akan saya coba lihat lebih dekat. Ya, seperti ini, sangat jumbo sekali. Kelihatannya sangat kecil ya. Tapi setelah saya gali, Mas Bro, motifnya seperti ini. Kemungkinan ini jadi satu, Mas Bro ya. Jumbo. Batangnya, Mas Bro, gak dikira ya motif yang tersembunyi bahan bonsai serut ini. Ini bonggol yang sangat bendol sekali, Mas Bro. Istimewa sekali buruan saya sore kali ini.
ya mas bro, karena ini bahan bonsai serut ini sangat jumbo. Akan saya lanjut lagi mas bro, biar cepat keangkat. Seperti apa kalau sudah keangkat? Oke. Karena juga ya seperti ini, sangat-sangat istimewa sekali durian saya sekali ini. Oke mas bro, akan saya bawa ke tempat yang lebih luas. Oke. Oke mas bro, ternyata setelah keangkat, sangat-sangat jumbo sekali ya. Motifnya sangat-sangat istimewa perburuan saya sekali ini. Ya seperti ini, bonggol yang sangat besar sekali. Seperti inilah para master-master pembonsai yang dicari bonggol-bonggol yang seperti ini. Oke mas bro, karena waktunya semakin sore, akan saya lanjut proses pemotongan buang ranting-ranting yang gak terpakai, biar kelihatan sangat rapi atau bagus ya mas bro. Oke mas bro, langsung aja saya akan buang ranting-ranting yang gak terpakai. Oke. Oke mas bro, ya seperti ini dulu setelah saya potongin. Ini tadi saya kira tadi dua mas bro ya, ternyata bersatu. Sangat-sangat istimewa sekali buruan saya sekali ini mas bro. Sangat-sangat mantap. Biarpun tadi kelihatan yang sangat kecil-kecil, ternyata setelah dikali sangat-sangat istimewa sekali. Oke mas bro, kalau sahabat bonsai ingin mengetahui lebih dekat seperti apa motifnya bahan bonsai serut ini mas bro, oke saya akan coba memperlihatkan lebih dekat. Ini rupanya bekas dipotong orang atau yang punya lahan di sini ya.
kelihatan kayak dua ya Mas Bro, tapi menjadi satu. Seperti ini batang-batangnya Mas Bro. Ya ini sudah kelihatan kalau menjadi satu ya. Dan saya kali ini sangat-sangat tidak mengecewakan lagi Mas Bro. Oke Bro, karena waktunya sudah sangat sore sekali, kemungkinan buruan saya sore kali ini cukup sampai di sini dulu. Ya, terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang terbaru atau yang menarik dari saya ini Mas Bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania. Mantap.